Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di spot Jepara, toko senapan paling terpercaya, aman, amanah, dan insya Allah barokah. Alhamdulillah ini ada sisa ya, sisa pesanan karena yang lain itu sudah dibungkus. Dan alhamdulillah ini ada apa namanya 20 unit pesanan di Ahas Senapan Jepara. Kita sangat bersyukur sekali di hari Sabtu tanggal 3 September mendapatkan 20 pesanan. Dan ini yang sisa 3 unit, yang lain sudah di packing sama Mas Ciput, sama apa namanya, sudah di sana di tempat packingnya. Oke, sebelumnya saya ucapkan syukur alhamdulillah ini kepada Bapak Asep Miftahul Uludin. Bapak Asep Miftahul Uludin. Bukan Miftahul Uludin ya kawan. Kalau Miftahul Uludin itu lama sekolah. Bapak Asep Miftahul Uludin di Desa Selongga, Kecamatan Kelupang Hilir, Kabupaten Kota Baru. Wah, mantap sekali. Ini beliau memesan sebuah Predator 38. Ini Predator 38 tumpuk. Nah, mantap sekali. Ya Pak, sudah dites, sudah divideokan dan sudah dikirim videonya sama adminnya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Asep Miftahul Uludin yang ada di Kabupaten Kota Baru. Terima kasih sudah memesan di Senapan Jepara atau Ahas Ispot. Terima kasih banyak Pak. Dan ini yang kedua, yang tadi dibuat video sama Mas Ceku atau Mas Kolil. Ini saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Kristianus Kondrat di Desa Nyarungkop, Kecamatan Singkawang Timur, Kabupaten Kota Singkawang. Terima kasih pada Bapak Kristianus yang sudah memesan senapan di Ahas Pot Jepara atau Ahas Senapan Jepara. Mantap sekali. Dan ini tak lupa juga ini ya, semuanya ini ada bonusnya dari gantungan peluru, tali sandang, terus apa namanya, magazine. Ini ada kencang kokangnya di sini. Dan juga sekarang ada tersedia ini tempat magazine-nya. Jadi nggak usah pakai plastik lagi. Nggak lupa peluru tas. Nah ini yang paling penting, STKS, surat kepemilikan senapan. Surat kepemilikan senapan. Nah, susah sekali ngomongnya. Ini mantap sekali. Jadi ini tinggal diisi nama sama alamat ya Pak, yang punya ini, yang pernah beli di CVA Saudar, itu tinggal diisi nama sama alamat saja, sama identitas pemilik ini. Dan ini sudah resmi kawan, ini ada legalitas perusahaan Menkumham, Kementerian Hukum. Ini ada namanya juga, resmi ini.
mantap sekali. Dan di balik STKS ini juga terdapat panduan cara melawat senapan. Ini bisa dibaca dari cek angin sebelum digunakan sampai kebocoran itu wajar karena hasil. Soalnya kalau nggak dipakai lama ya hasilnya nganggur. Kayak montor kalau nggak dipakai lama ya bisa rusak kawan. Contohnya begitu, harus dilawat, dipanasi ya. Kalau yang sering berburu ya nggak sering-sering amat. Minimal itu seminggu sekali pada libur kerja ataupun juga dua minggu sekali itu silakan, yang penting harus dicoba gunakan. Ini Bapak Kristianus juga membeli paket teleskop spik dengan tipe 312x40 AOL. Ini harga di CVA Saudara cuma Rp650.000 saja. Ini sudah menggunakan lampu etikel ya kawan, jadi bisa berburu malam, mantap. Dan juga mana lagi bonusnya, ada pedam super senyap dari Uki Ultimate OD38 yang sangat super senyap. Ini juga terima kasih kepada Bapak siapa tadi ya? Nah, ini Bapak Inomatono di Desa Muser RT5 Muara Samu Pasar Kalimantan. Ya, Kalimantan ini. Ini juga membeli dengan saya sendiri ya, Pak Inu Martono. Terima kasih Pak Inu Martono yang sudah membeli kepada saya. Dan kalau sudah hubungin admin 2 ya, hubungin admin 2, jangan yang pindah ke lain gitu. Biar nggak bingung kita semua. Cukup fokus di admin 2 saja. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Inu Martono yang pembeliannya ini marauder dengan popor bolong atau tumbul dengan chamber warna biru, dan ini akurasinya sangat mantap sekali Pak, Pak Inu Martono. Ini daripada sama sih, cuma bedanya ini gantungan pelurunya dikasih yang perbakin ya. Persatuan tembak ini seluruh Indonesia. Mantap sekali Pak Inu Martono, ini mau di packing. Dan ini juga pembayarannya transfer atau lunas. Jadi Anda yang belum tahu, yang baru bergabung dengan CVA Sodot, ini Bapak Inu Martono ini pembayarannya lewat transfer kawan. Beliau ini sudah 2 atau 3 kali membeli senapan di sini. Yang pertama itu transfer juga, kedua transfer, ketiga transfer. Karena sudah percaya dengan CVA Sodot, dan alhamdulillah di desa Pak Inu Martono ini juga kawannya sering beli senapan kepada saya. Terima kasih semua yang